Makassar, Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023, Polda Sulawesi Selatan, melaksanakan kegiatan rutin, Jumat Curhat TNI, Polri. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, mengambil lokasi Warung Kopi 21. Kegiatan Jumat Curhat, dihadiri pejabat Polda Sulsel, Wakapolrestabes Kota Makassar, Camat Kecamatan Makassar, dan Ramil, Kapolsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Jumat Curhat di wilayah Polrestabes Makassar. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghargai waktu dan lebih afdalnya kegiatan kita, mari kita mulai acara ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan lebih barangkali adalah Imam Besar Masjid Raya Kota Makassar. Kita melaksanakan secara rutin ini Jumat Curhat senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuman. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini sebagai pertemuan yang senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan rahmat. Tentunya sangat berbahagia dan berbangga dia kita bisa berkumpul di pagi ini dalam rangka curhat dan curhat. Yang intinya dari acara ini adalah untuk mengambil aspirasi masukan dari masyarakat di sekitar sini dalam rangka membentuk kondusivitas keamanan dan ketenteraman di wilayah ini. Bukan konsep baru Pak, bukan suatu hal yang baru. Sebelumnya sudah ada memang Babin Kamtibmas, Babinsa. Polisi RW ini merupakan aplikasi daripada bagaimana konsep polmas yang ada, perpolisian masyarakat, yaitu menjadikan masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Terkait dengan launching polisi RW ini, tadi pagi kita juga di Polrestabes sudah kita deklarasikan tentang polisi RW ini untuk bagaimana setiap anggota Polri yang tinggal dan berbaur di masyarakat bisa menjadi suatu problem solving bagi tetangganya, bagi sekitaran rumahnya, jika lo di situ ada suatu permasalahan. Jadi tidak hanya Babin, kalau Babin Kamtibmas jelas memang, tapi polisi RW ini membantu untuk membackup, untuk mengurai masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Namanya menggabung aspirasi. Konsepnya kami itu bukan tidak berubah di rumah warga. Jadi kami gear dari 9 kelurahan itu setiap minggunya kami sambangi rumah tokoh masyarakat, kami kumpulkan tokoh masyarakat, kami adakan situ berdiskusi dalam menampung aspirasi masalah dari masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat sudah tumbuh. Nah, bukan berarti karena kita bertugas, kalau saya melihat kesadaran masyarakat. Karena banyak juga kecamatan, banyak petugasnya masih ribut juga. Nah, jadi kesadaran masyarakat. Karena kami punya bayang, ini ada masyarakat yang curhat berkali kepada saya, tetapi ke kepolisian itu bisa saya sampaikan Pak. Jadi yang pertama, khususnya rekan-rekan kita, RT RW ini adalah kepercayaan dari pemerintah kota. Dia ada bertanggung jawab di wilayah masing-masing. Kemudian di sini juga dibentuk ada namanya KPM,
hampir semua RT RW masuk di situ. Kemudian ada juga tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang masalahnya di sini, banyak mereka yang mempertanyakan kami kenapa kami tidak dipercayakan kalau ada masalah di wilayah. Kenapa? Karena kalau ada kejadian di wilayah, datang petugas kami yang ditanya. Jadi alangkah baiknya kalau mungkin dipertimbangkan berikan kepercayaan seperti tadi Pak RT untuk ada permasalahan di wilayahnya, khususnya anaknya sendiri, ya mungkin bisa bagaimana caranya kita ini Pak RT ini ada kepercayaan. Karena banyak kejadian sekarang itu warga kita takut melapor. Selesaikan, harus dihadiri beliau-beliau, makanya beliau mengutus kita AKP itu ke sini. Jadi selamat datang, ini beliau-nya adalah Pak Wadir Intel. Jadi beliau-nya ini diam-diam suka mengintai kita. Suka mengintai, nanti pun paketnya dibawa ke Polda. Oh itu, bapak sana itu kadang-kadang yang sering